baby. Morning. Good morning, baby. Okay, kita tengok. Okay, jom. Dari toilet. Let's go. Jom kita sekali jalan. Kita pergi. Jom. Jadi kita pergi toilet. Ya, walaupun kita bayar tapi kita... Let's kan? Okay, jom kita keluar. Kata pernah sampai ke atas sana kalau ada air. Kita meronda kawasan. Kawasan yang ini Pasir Putih Resort. Dia ada chalet, dia pun ada campsite, tapi kita ambil. No. Daniel. No, Daniel. Daniel. Daniel tu. So, kita masuk dia sebelah sana. Kita tadi dia pun sebelah sana. Dia sebelah je. Owner dia pun sama je. Tapi sini dia panggil Pasir Putih Resort. Okay, kenapa dia kita panggil... tadi tuah aku di sini. Kenapa kat sini dia panggil Pasir Putih? Sebab pasir dia putih sayang tu. Azat, mana putihnya? Mana putihnya? Tak, putih tu dia macam pasir laut. Apa yang putih? Dia ada chalet. Putih. Kita tak tengok ya, macam ada chalet. Sini ada chalet. Eh, mandi. No. Air deras. Tak boleh. Tu air dia. Wow, menarik kan? Ada. Wow, menarik. Ini kawasan dia lah. No. Oh, ni pun ada tapak kemah kan? Ada juga campsite kat belah sini. Oh, sebelah sini. Sungai. Oh, sebelah sana tu sungai dia. Ah, ni campsite. Ayolah, dia buat. Tapi cantiklah juga. Bolehlah. Tapi deras lah. Tak boleh mandi sini. Nampak tu. Wah. Besarlah kawasan dia. Wah, bestnya. Dalam. Abang rasa kalau baca, macam mana? Kita ronda-ronda tengok apa yang menarik. Nampak. Ni dia punya... chalet. Siapa yang nak sewa chalet. Cantiklah kawasan dia. Memang cantik. Puas hati. Kita ada camper lagi belah sana. Wah, cantiklah. Dia ada wakaf-wakaf nak sewa. Dia ada kedai. Dia runcit. Ini dia ada kedai runcit. Lepas tu, dia ada campsite. Banyaklah campsite dia, banyaklah sini. Campsite dia banyak. Ni campsite sini. Amir, anda nak benar. Alah, Amir tak bawa wallet lah. Mana dia bawa wallet? Ni campsite sini. Dia ada kemah. Dia sediakan kemah. Oh, dia ada. Yes, ya? Yes, tapi Amir tak bawa wallet, sayang. Wah, ni sungai dia. Oh, cantik sungai dia. Wow. Di dalam kot. Ada. Wah, cantik dah. Kita ingat kita je yang tak kerja hari Senin pun ramai juga yang ambil cuti Senin. Wow. Hey. Ini dalam lah. Malam. Sini dalam tu sebab dia bagi dia ada tali. Dia ada tali. Sini kalau macam orang besar-besar boleh lah mandi. Korang pula. Pakai ni buat apa slipper you ambil. Pakai slipper. Sungai dia besar. Kalau nak bawa anak-anak kurang sesuai rasanya. Sebab dia besar. Dia ada dewan. Sana-sana tu pun banyak lagi. Besarlah kawasan ni. Sini pun campsite juga. Dia ni lah.
dia booking. Cuma you nak tahu tapak belah mana-belah mana lah kalau you nak kena booking kan. You kena tahu tapak mana-mana baru you nak boleh booking. Semua wakaf, wakaf. Campsite F. Ramai booking lah. Penuh semua booking. Ha, tu kita panggil lori hantu. Tengoklah, ada pun depan ni. Kan, daripada kecil kita panggil lori hantu. Ni campsite. Dia punya. Okay, sini tak berapa dalam. Ni pun ada tapak dia. Macam kalau kemah kecil-kecil boleh lah. Ha? Ketik. Sini landai. Ni boleh. Nak bawa anak-anak mandi main pasir. Sini kalau nak main pasir. Apa ada shelly lagi? Itu shelly, 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 shelly. Ini kalau nak buat family day boleh ni? Sampai sana lah. Wah, cantiknya. Ini boleh budak-budak nak mandi. Besar lah kawasan dia. Memang besar. So, hari ni kita memang review lah tempat ni. Alang-alang. Tak, kita tunjuklah mana tahu mana yang belum pernah datang. Bolehlah nak try kat sini pula. Kawasan dia kan kita kena tengok dulu kawasan baru nak datang. Siapa yang jauh-jauh datang nanti tengok. Ni best. Tapi saya macam kena tutup. Oh, diorang dalam kan. Dalam kan sungai. Dia tengok. Tapi macam ada minat satu tempat lah. Macam best je spot tu. Macam best je spot tu. Okay, kejap lagi kita pergi tengok. Shelly tu cantik lah. Mana nak Shelly pun ada Shelly. Shelly. Oh, cantik lah Shelly tu. Suka lah view sini. Janganlah. Sungai dia. Air keruh sebab diorang tengah tu dalamkan sungai. Nak balik batu ke. So keruh kalau tidak. Sini cantik ni. Wah, cantik ni kawasan ni. Cantik kan. So hari ni kita memang pusing satu kawasan. Oh, ada bukit bawah tu cantik ni. Patut sejuk malam-malam, nampak tu. Ada bukit belakang tu, patutlah sejuk. Sejuk aman tadi, memang sejuk. 21 paling sejuk aman tadi. Memang sejuk kan? Selimut kami. Okay. So inilah dia kawasan dia. Ada lagi kat depan-depan tu tapi ada orang. Kau mengganggu orang pula kita nak ni kan. Ambil gambar kan. So sini memang best. Okay, nanti kita cari apa yang best. Okay, dah. Sekian saja kita meronda kawasan. Cantik-cantik. Memang cantik. Dia punya campsite. Dia pun besar. Banyak tempat boleh camping. Sudah ada campsite B. Campsite A, campsite I, campsite apa, V, and macam mana. Banyaklah. Tepi. Nampak? Dia dalam. Wah, bestnya ni. Ada ikan? Itu kat dalam. Nanti kan, kawasan dia? Ya. Okay, insyaAllah.
Ada rezeki kita datang lagi. Tapi memang best lah. Cantik-cantik kawasan dia memang cantik. So, kita dah cover satu resort. Okay, dah, jom kita balik. Boleh jalan ke? Jom kita jalan. Lari! Sukalah dia punya ni macam... Okay. Ini dia kawasan dia. So siapa-siapa yang main tak belum pernah datang sini, nak datang, nak try, ha, boleh lah. Nak camping ke, nak buat family, ada chalet pun boleh. Memang best kawasan dia, memang cantik dan luas. Okay, jom kita depan. Kita nak keluar, tu jalan masuk dia. Oh, ni dia punya jalan masuk. Dia ada dua, satu pasir putih dan satu tu aku di sini. So sini pasir putih. Kalau sampai kena register dulu dekat sini. Tu jalan dalam, jalan keluar. Tu aku di sini. Ialah di sini. So sebelah je. Tu aku di sini, pasir putih sebelah. So kami di sinilah. Ni semua memang kebun. Kebun buah, kebun durian. Luas sangat. Ni semua kebun durian. Kebun buah, ada buah manggis, buah durian, buah nangka. Dia ada juga tanam pokok-pokok. Ada yang dia jual. Sini ada. Ini untuk apa? Sebagai hiburan. Sebagai hiburan. Halau burung, halau tupai. Halau burung, halau tupai. Dia kalau apa? Angin tiup, berbunyi lah dia. Dia pakai botol lah. Tak. Apa yang macam betul-betul. Oh tu. Pelak. Apa nama? Pelak-pelak motor. Pelak motor eh. Dah, kita dah meronda kawasan. Ha. Berpeluh. Dah. Turun bukit, turun bukit. Jaga, 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 jaga. Pakai yellow. Yellow. Yellow, ha? Yellow. Oh, lajak terus. Serai? Serai, mi. Okey, serai. Ada sejarah di Sungai Pauh tu. Ada. Ya dah, tu dia kita punya campsite. Okay dah, kita dah mula kawasan.